Hai, salam jumpa, ketemu lagi kita hari ini. Dan seperti biasa kita akan mengumpulkan satu kantong sampah setiap hari selama setahun. Dan kali ini kita masih di sekitar Pantai Soreang sih. Cuma saya masuk di gorong-gorongnya untuk melihat apakah ada penyumbatan atau gimana. Tapi yang jelas kita tak berusaha untuk melakukan kampanye betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Meskipun kita kedengarannya mendengar kata-kata itu sedikit bosan atau apa, kayak biasa-biasa aja karena gak ada efeknya, tapi tetaplah berjuang, tetaplah membuang sampah pada tempatnya. Salam jumpa. Nah, teman-teman, memang kesulitannya sih untuk hari ini adalah sampah kain yang berat banget. Karena kalau kemarin itu kita temukan kain yang agak kering, nah sekarang ini basah semua. Dan ukurannya jauh lebih besar, otomatis airnya juga banyak. Nah, itu saja sih sebenarnya. Dan soal selokan ini memang agak lumayan sih dibanding beberapa selokan lainnya di sini. Tidak terlalu banyak sampahnya. Karena mungkin di bagian atas sana perkampungan penduduknya agak tidak terlalu padat. Atau bahkan mungkin tidak ada ya. Tapi di bagian yang padat itu jumlahnya luar biasa itu. Lanjut. Baik teman-teman, seperti hari ini cukup. Terima kasih terus mendukung kampanye kita. Dan jangan lupa untuk tetap membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan lah. Mari menjaga laut kita, menjaga lingkungan kita, agar alam raya juga ramah pada kita. Kalau kita tidak ramah pada alam, alam akan murka. Sama dengan pemilik alamnya, Tuhan juga akan murka. Salam jumpa.